kau mau sesuatu, katakan padaku. Jika kau mau diriku, ku sedia untukmu. Dan jika kau mau kanji. Hai, assalamualaikum, bersama saya Robby Sinclair di dalam RSTV. Macam biasa, kita akan jemput artis ataupun selebriti media sosial untuk kita bawa ke RSTV. Dan untuk episod hari ini, kita jemput seorang lagi yang tengah viral di media sosial, dan dia juga merupakan seorang pelakon untuk iklan komersial dan sebagainya. So ini dia, Adam Zaini. Hai, assalamualaikum. Ya, apa khabar Adam? Alhamdulillah, baik. Okey, selamat datang ke RSTV. So terima kasih sebab datang ke RSTV hari ini. So ini adalah Adam Zaini, nama dia. So korang jangan confuse, dia bukan Hil Husaini. So semua orang kenal dia sebab dia seiras, muka dia sama macam Hil Husaini. So kita jemput dia hari ini, kita nak bagi semua orang lebih mengenali siapa sebenarnya Adam Zaini ni di mata semua orang lah, yang memang follow IG dia, yang follow dia punya apa Facebook semua. So Adam, Adam dikenali sebagai Adam Zaini, yes, tetapi memiliki wajah yang sama macam Hil Husaini. So apa yang Adam rasa bila Adam pergi kat mana-mana keluar, orang semua tengok Adam sebagai Hil, diorang tak tengok Adam sebagai Adam tau. So apa yang apa yang Adam rasa? Saya rasa of course satu bangga dengan kita punya penyanyi dalam industri Malaysia ni, salah seorang ni lah, Hil Husaini lah, yang baru rilis Hajat. Yes. So sometimes juga pun nak cakap rimah pun tak boleh sebab dia pun lot of fans, right? So mungkin dia nak gambar. So diorang akan ingat Adam adalah Hil Husaini. So pengalaman berjalan-jalan kat luar sana, bila peminat-peminat Hil Husaini nampak Adam, diorang panggil Adam untuk bergambar. Biasanya benda tu selalu berlaku tak? Buat masa ni kerap juga berlaku. Kerap. Selalu di MRT ya, kadang di kawasan-kawasan mall. Mungkin dia sangat fanatik dengan Hil Husaini lah. So dia orang bila nampak Adam kat luar, dia orang panggil Adam nak ambil gambar. So bila dia orang panggil ambil gambar, dia orang tahu tak yang Adam ni bukan Hil Husaini? Saya ada cakap, actually saya bukan Hil Husaini, saya Adam Zaini. Betul ke? Sampai kata ditipu ni, tak apa saya nak ambil gambar juga. So saya pun terpaksa lah. Okey, ambil lah. So ada orang yang tak tahu pun dia adalah dia bukan Hil Husaini. So kadang-kadang Adam akan bagi tahu dia bukan Hil Husaini. So ada yang percaya, ada yang tak, dia orang tetap nak bergambar juga. So dalam situasi macam ni lah, Adam adalah Adam lah. So Hil Husaini adalah Hil Husaini. Jadi apa yang Adam rasa, Adam ada rasa rimas tak Adam? Maksudnya, weh aku ni, aku bukan Hil Husaini. Buat masa ni, saya cubalah nak create nama saya sendiri lah, Adam Zaini lah. Adam Zaini dalam industri punya commercial line lah. Okay. So Adam, dah alang-alang Adam macam dah ada rupa macam Hil Husaini. So kalaulah ada pengarah ke penerbit ke sesiapa lah, producer kat luar sana, dia nampak Adam, diorang nak bagi peluang dekat Adam berlakon ke apa ke, Adam ada rasa minat tak nak terima benda tu? Adam nak masuk dalam industri tak? Kalau siapa yang sudi dalam untuk ambil saya dalam berlakon, saya terima. Saya pun memang nak berlakon. Memang saya akan ambil lah sebab Adam peluang. Adam minat berlakon lah. Yes. Okay. So sekarang ni, Adam ada tak menimba pengalaman dekat luar? Maksudnya ada tak menimba pengalaman, ada buat drama ke, ada buat iklan komersial ke dekat TV, ataupun berlakon, atau ada buat short film? Buat masa ni saya baru habis komersial punya iklan untuk KFC, NTV7, I Can See Your Words Malaysia. Oh yeah. So sebenarnya Adam dia ada buat untuk iklan komersial dekat TV juga. So dia ada juga berlakon sedikit drama. So Adam memang minat dalam industri. So kalau ada peluang, kita bagi peluang kepada Adam untuk meneruskan melangkah di dalam bidang industri. So kita, supaya Adam mendapat tempat lah, okay? So Adam, lepas ni kalaulah ada peluang menyanyi, kita dah ada satu Hil Husaini, tiba-tiba kita ada Adam Zaini yang muka sama macam Hil, nak tak jadi penyanyi? Minat tak? Actually minat dalam bidang seni lah. Minat
minat menyanyi, minat berlakon. Tapi kalau boleh, saya tak nak orang dianggap Helusaini clone. Aha. Sebab Helusaini dia tak perlu untuk menyanyi. Mana tahu ada Helusaini untuk berlakon. Yes. So, Adam dia tetap menafikan dia clone Helusaini. Adam adalah Adam. So, apa yang anda lihat hari ini, inilah DZBS benar. So, memang anugerah Tuhan lah kan. Alhamdulillah. Anugerah Tuhan Adam dapat rupa sama macam Helusaini. So, kita pun tahu setiap orang ada 7 orang muka sama. So, kita dah ada Adam, Adam Zaini, kita ada Helusaini. Lagi 5 siapa? Itu kita akan tunggu dan lihatlah. Lagi 5 tolong keluar, datang kat depan. Mungkin satu ke India, satu ke Indonesia. Muka sama kan. So, jadi Adam berasal daripada negeri mana? Dilahirkan di mana dan umur Adam sebenarnya berapa? Okey, saya berasal dari Johor Bahru. Johor. Ya, saya dilahirkan di Pontian. Pontian. Dan saya berumur dalam 20 tahun. Adam baru 20 tahun. So, Adam masih muda. Langkah dia lebih jauh. So, Helusaini berapa umur dia? So, kita rasa Hil adalah abang kepada Adam lah kan. So, jadi kita semua mengharapkan Adam mendapat tempat di dalam industri. So, kita memang mendoakan supaya Adam ada peluang untuk menyerlahkan diri dia. So, kalau lah Adam masuk dalam industri, tiba-tiba Adam dapat jadi pelakon, penyanyi ke apa, Adam dah ada nama Adam Zaini sendiri. Apa kaedah yang Adam nak guna untuk membuatkan Adam lebih menyerlah daripada pesaing yang ada? Sebab kita tahu negara kita ni, industri kita, artis baru, macam cendawan yang baru tumbuh memang ramai. So, macam mana Adam nak menyerlahkan diri Adam? Saya akan bagi komitmen yang terbaik, menunjukkan yang saya berbakat dalam industri berlakon. InsyaAllah, saya boleh bersaing dengan artis Malaysia. So, Adam dia akan buktikan yang dia pun ada bakat, bukan kepada rupa semata-mata. Dan dia tidak mahu dilabel sebagai seorang artis baru yang menumpang populariti Helusaini, betul? Betul. So, dia akan cuba mencipta nama dia sendiri. Dia adalah Adam Zaini. Okay? So, Adam, kepada orang kat luar sana, kalau dia nak follow Adam di IG, apa Adam punya Instagram? So, Instagram saya Adam Zaini, ADAMZAINEE _. Yes, itu. So, itu Adam Zaini punya Instagram. Korang boleh follow juga dia dekat Facebook. Ada Facebook punya. Ada juga. Okay, apa Facebook Adam? Adam Zaini juga. ADAMZAINEE. Okay. So, Adam ada page Facebook? Buat masa ni saya belum create lagi. Buat masa ni Adam belum ada Facebook. So, korang boleh follow dia dekat Instagram dan juga Facebook Adam. So, Adam, apa ucapan Adam dekat orang di luar sana? Mungkin juga Adam dah ada peminat sendiri, follower sendiri dekat IG yang mungkin fanatik dengan Helusaini. Diorang minat dengan Adam. So, apa ucapan Adam kepada orang yang baru follow Adam yang mungkin dah meminati Adam kat luar sana? Pada peminat-peminat yang kat luar sana, teruskan support saya dalam bidang industri. InsyaAllah saya boleh bersaing-saing dengan pelakon yang lain. Alright. So, apa ucapan Adam kepada penonton-penonton RSTV yang baru tengok Adam Zaini hari ini? Kepada penonton-penonton di RSTV, saksikan saya di RSTV channel bersama Robby Sinclair dengan saya. So, korang kena teruskanlah menonton RSTV. Bukan saja kita jemput orang yang viral kat media sosial yang muka sama macam artis. Kita memang ada jemput juga selebriti pelakon, selebriti media sosial, semua ada. Semuanya hanya di RSTV. So, jangan lupa teruskan menonton RSTV di episod yang akan datang. Follow RSTV di RSTV _ channel. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube RSTV di YouTube. Okay? So, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada Adam Zaini. Okay? Sehingga kita berjumpa lagi. Okay, bye-bye.